sekarang kita lagi ada di Tebet Eco Park. Kebetulan kita datang weekday dan suasananya mendung, jadi pengunjungnya sepi. Tamannya hijau, rapih, dan kompak banget. Di sini bisa dilihat ada aturan umum di playgroundnya juga. Playgroundnya benar-benar didesain sebisa mungkin biar aman buat anak-anak. Sampai lantainya aja nih, ini bukan beton loh. Ini tuh lapisan kayak empuk gitu, jadi kalau anak jatuh tuh nggak sakit. Nah, aku nggak tahu namanya, mungkin bisa tanya ke anak sipil. Di sini ada banyak banget area permainan. Anak-anak bisa manjat-manjat. Bisa lompat-lompat di atas trampolin. Banyak juga arena prosotan. Dan masih banyak lagi wahana-wahana permainan anak yang bisa melatih motorik kasar anak. Sedikit tentang Tebet Eco Park. Tebet Eco Park merupakan taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Terletak di Jakarta Selatan dengan area seluas 7,3 hektar, kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan, yaitu Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi. Setiap zona Tebet Eco Park dirancang untuk mengambil peran penting dalam keberlangsungan lingkungan dan interaksi sosial, mulai dari menjaga kualitas alamiah lingkungan, hingga meningkatkan kualitas hidup pengunjung dan masyarakat sekitarnya. Sungai yang direnaturalisasi, rawa yang menjadi kolam retensi, konservasi tanaman, dan penanaman kembali untuk mereduksi polusi, sampai berbagai ruang hijau terbuka, yang berfungsi memfasilitasi masyarakat untuk berinteraksi. Lebih dari sebuah taman, Tebet Eco Park adalah ekosistem di mana alam dan manusia saling berinteraksi dan saling melindungi dalam sebuah harmoni.